Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang barakah ini, di malam yang mulia ini. Kembali kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan oleh Allah ta'ala bermacam-macam nikmat. Nikmat utama ialah nikmat diberikan umur, sehat, diberikan hidayah, taufik, diberikan iman, diberikan kekuatan anggota badan kita. Sehingga dengan nikmat itu kita bisa kembali melaksanakan suruhan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kita sembah yang maghrib disertai lagi dengan berjamaah. Kemudian kita adakan setiap setelah salat sembahyang, setelah kita sembahyang maghrib berjamaah, kita adakan majelis ilmu membaca kitab Umdatul Muslimin fi Adabil Muqarrabin tentang adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada adab-adab orang tua dan kepada masyarakat dan sebagainya. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan mulai maghrib sampai isya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab keberuntungan kita dunia wal akhirah, menjadi sebab urusan dunia kita, urusan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan sebab kita dirahmati oleh Allah hingga kita nanti berdatangan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita kembali meneruskan pelajaran kita sampai kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabba ahla baiti fa ana bari'un minhu wal islamu. Artinya siapa yang mencela ahli keluargaku maka aku berlepas darinya dan dari Islam. Siapa yang mencaci mencela keluargaku ya Nabi, aku berlepas darinya dan berlepas juga daripada Islamnya. Artinya Islamnya kada diakui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina yu'zunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Sesungguhnya ujar Allah Ta'ala, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya maka melaknat oleh Allah akan mereka di dunia dan akhirat, dan Allah siapkan bagi mereka azab yang hina. Jadi ujar Tuhan, siapa yang menyakiti Allah, ujar ulama, menyakiti Allah Ta'ala ini menyakiti, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, ada nama maknai melanggar hukum Allah Ta'ala, disuruh sembahyang kada mau sembahyang, disuruh puasa kada mau puasa. Ada juga yang mengatakan menyakiti Allah Ta'ala ini menyakiti syiar-syiar Allah. Apa syiar-syiar itu ya? Orang mulah masjid kada katuju, orang mulah langgar kada katuju, orang pengajian kada katuju. Nah itu menyakiti Allah Ta'ala, artinya menyakiti agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyakiti Rasulnya. Menyakiti Rasul ini ya tadi sebagaimana kita misalnya disambati sarik sakit, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga kayak itu juga. Bila kita menyambati, ada kita di anak kita disambati lalu kita sarik, keluarga kita disambati lalu kita sarik, Rasulullah pun juga nang kayak itu juga. Jadi jangan menyakiti Allah, jangan menyakiti Rasulullah, menyakiti keluarga Nabi, hukumannya ujar Tuhan
maka melaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, kada disayangi Tuhan di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum azaban muhina, dan Allah menyiapkan bagi mereka itu azab yang hina, azab nang pedih. Nah itu, jadi itu sudah habis kita bicarakan panjang lebar tentang memuliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita, bila kita memuliakan keluarga Nabi, tanda alamat kita cinta lawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kita juga telah misalnya cinta lawan perguruan, cinta lawan guru, kadanya gurunya aja dicintai, anak sidin, bini sidin, nah itu berataan. Lawan Rasulullah apa? Nah kayak itu juga. Dan kemudian, ini pembicaraan baru pulang. Dan diantara adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memuliakan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi, ya tadi, bila kita itu cinta lawan Nabi, bukan hanya Nabinya aja dicintai, bini sidin, anak-anak sidin, keluarga sidin, kawan-kawan sidin dimuliakan juga. Yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar, itulah Sayyidina Abdullah bin Umar dalam hadis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan, Imam Muslim menyebutkan, waktu berjalan musafir berdua lawan sahabat sidin, lawan kawan sidin, tiba-tiba ada bertamu lawan orang tua di jalan. Langsung sidin mbah melihat, assalamualaikum ya orang tua tadi. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar, waalaikumsalam, langsung turun sidin, langsung melepas kupiah, melepas surban, nah memakaiakan surban, betul kuda pulang himar sidin, nah jisin pakai bawa. Jadi jenang kawan yang tadi itu, wahai Abdullah bin Umar, orang Arab itu tuhnya ridho dengan yang sedikit, artinya diberi surban gan syukur sudah, diberi kupiah gan syukur, ini kupiahnya diberiakan, surbannya diberiakan, kuda pulang diberiakan lawan inya tuh pulang. Bahasa Banjarnya, siapa gerang nih ini nih? Maka pinapian baik bana lawan orang tadi itu. Nah, jadi ujar Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai kawan, nih sidin ini nih bakawan dahulu lawan arwah abahku tuh. Bakawan lawan Sayyidina Umar. Nah, jadi aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu ialah dia baik lawan kawan abahnya. Nah, kawan abahnya tuh dibaiki juga. Nah, jajan tadi kita tuh, kita cinta lawan abah kita, kekawanan abah kita tuh kita muliakan juga. Bari abah bila tulaka tamban melewati anjir, singgah tuh sidin di rumah siapakah, makan di warung situ. Pian siapa? Ulun nang abah ulun suami patolan pian. Wah, itu tuh. Jadi tanda kecintaan kita tuh bukan hanya cinta lawan abah kita aja, kakawanan sidin, itu juga keluarga sidin. Sama lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih lah, kita cinta lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kita lawan nabinya aja, keluarga-keluarga sidin, bini-bini sidin kita muliakan. Kemudian siapa lagi di sini? Sahabat-sahabat Rasulullah pun juga kita muliakan juga. Dan tiada mencela salah seorang dari mereka. Minimal juga guru, bila kita itu mendengar atau menyambat sahabat Nabi ini, buati radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Tsani, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amir bin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridai mereka-nya. Itu dibuati doa nangka itu tuh. Atau di antara tanda memuliakan sahabat Nabi ini, ketika kita menyambat ngaran buahnya ini, buati Sayyidina aja itu. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Jangan kita mengisahkan Umar tuh aja. Umar waktu bakawan lawan Abu Bakar aja, datang Ali aja. Nah, ini kayak kawan seorang Ali itu ya. Nah, jadi jangan kita
menyambat sahabat-sahabat Nabi itu basisi jurang langsung sambat ngaran tuh jangan. Kita kan menyambat nang orang mulia, orang tinggi itu kita maya peguruan guru aja. Ya Allah kayak itu kita maya kuitan kita. Karena abah kita Nurdin. Nurdin sini dulu aja. Jadi mama kita astagfirullah. Abahmu tuh jangan dia Nurdin. Abahmu tau aja. Ya ada anunya nah pangarnya abahnya si Ano aja. Mamanya si Ano aja gitu. Kalau itu adab ngarannya itu. Nah, apalagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kada memuliakan mereka. Ya kada depang wayahin ini sahabat Nabi ini kada lagi sudah. Sahabat Nabi ini orang nang hidup sejaman lawan Rasulullah, beriman lawan Nabi pulang. Nah, ini ada juga hidup sejaman Nabi tapi kada beriman, bujahal. Nah, bujahal itu kan jangan nang radhiyallahu anhum lain itu. Nah, jadi orang nang mengumpati Nabi. Nah, jadi wahini orang kadang-kadang tuh sahabat Nabi yang disalahkan orang sudah modalnya tuh kita padahal kena terus kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi wa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Ujar Rasulullah, jangan kalian mencela sahabatku. Jangan menyambiti sahabat-sahabatku. Siapakah? Walaupun sahabat Nabi ini termasuk sahabat Nabi misalnya seandainya ada yang berzina. Seandainya ada kan ada sahabat Nabi tempat kami di masjid ada yang karena awal-awal Islam baharihan. Masih nang jaka kita tuh awal-awal Islam tuh sahabat Nabi ini banyak aja orang nakal-nakal tuh ada aja juga. Cuma orang kada membuat kisah itu. Jadi kita jangan sampai mengomen nang kada baik tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini seandainya buhannya itu berdosa jiwa itulah. Seandainya mereka itu menggawi dosa. Seapa pang dosa buhannya itu dapatnya membantu perjuangan Rasulullah itu. Apalagi nang berapa? 313 nang Ahlul Badar itu nah. Nang 313 Nabi sampai besing tak nuta buka katiyak ni berdoa, ya Allah, amun pian habisakan nang 313 ni, kada ada lagi namanya mbak engkau ya Allah, selamatkan ya Allah sampai gugur selendang. Jadi Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah cukup, kerusah pian berdoa macam-macam, Tuhan maha tahu aja. Nabi takutan amun 313 ini jadi Nabi kita habis oleh bubuhan orang Quraisy, kada ada lagi namanya mbah pian Tuhan, karena itu nang mula-mula. Nah, makanya orang-orang yang ikut perang Badar itu ujar Nabi kita setelah perang Badar ini ujar Tuhan. Napa ya? Wahai Ahlul Badar. Wahai orang Ahlul Badar. Isna'u ma syi'tum fa'innakum qad kafartu lakum. Silahkan ujar Tuhan gawi sakahandak buhan pian wahai orang Ahlul Badar. Napa aja gawi aja? Karena semua kalian itu sudah diampuni dosa-dosanya. Jadi lalu kita misalnya ada orang Ahli Badar misalnya mencium bibinian. Ada nama bunguli orang misalnya itu tuh kada seberapa lagi sudah umpat perang Badar tuh kan sudah habis tuh sabuhannya sudah apalagi nang bukan hanya ikut perang Badar sahabat Nabi ini semua peperangan umpatan misalnya Sayyidina Abu Bakar itu kemana Nabi umpat Sayyidina Umar mulai di Makkah umpat Tarsuan Nabi nah, jadi prajurit jadi kita menyambat misalnya aku umpat Umar aja umpat Rasulullah aja menumpat Umar, Sayyidina Umar ya 20 ya umur Sayyidina Umar, Rasulullah 8 aja kalau saya kita membanding-banding karena Sayyidina Umar ini datang dari Rasulullah juga murid Nabi langsung jadi kita jangan membanding-banding sahabat-sahabat karena mereka ini orang-orang istimewa la tasubu ashabi ya Nabi jangan mencela sahabat-sahabatku lau anfaqa ahadukum seandainya demi diriku di dalam genggamannya Allah seandainya ya Nabi salah seorang kalian menyumbangkan emas seperti gunung Uhud segunung Uhud nah tuh gunung Uhud kan kadangnya sebuting panjang tuh menyumbang emas lain nang benih emas adalah emas nang kayak gunung Uhud tuh lah nah, kada subah kita menyumbang mana menyumbang mana lagi 5.000 tadi oleh jangan kada mau nang 100.000 langsung mandak tuh
amun cilingan juga hari Jumat tak andak 100 ribu, kayaknya baduli bulik menakuni panitia ada kagak 100 nya, angsel 99 1000 jangarannya tak salah unjuk ulun ya, jadi mamanya mau kare beres, jadi bini mau kare beres pas takkan iya kaji panitia ini ada menenang ya. Angsel di 99 ya. 1000 jangarannya itu apalagi menyumbang namanya Gunung Uhud seandainya. Nah, lau ini ujar dalam ilmu nahwu itu al-imtina wilil wujud kada mungkin ada. Nah, kebinya lau itu jakanya aja. Nah, jaka itu kada mau terjadi. Jakanya aku sugih aja. Berarti miskin itu. Jakanya aku kawin ingin itu aja. Tak kawin ini kada? Kada itu. Seandainya aja Nabi salah seorang kalian nih menyumbangkan emas seperti Gunung Uhud, tiada sampai satu mut salitar jaka bahasa Banjarnya daripada sumbangan salah seorang dari mereka, dan tiada separuhnya sedikit pun. Jadi bebendingannya itulah kita nih menyumbang nang kaya Gunung Uhud, buhannya salitar aja kalah kita nang kaya Gunung Uhud tuh, dapatnya buhannya nang salitar pahalanya tuh. Karena di zaman Nabi Bahar itu orang parlu-parlunya. Kalau kita oyah ini, kalau lemon kita menyumbang juga itu apa ya? Ada orang garing, nah menggiti-giti datang mana menyumbang kisan masigit. Jadi jenano, jadi yang kisan siapa nih? Kisan ulun juga aja. Doakan ulun berdan sihat ya. Dengan berkat menyumbang 100 ribu tadi nih, doakanlah ya, mudah ulun sihat, mudah ulun perjekian, mudah-mudahan ini banyak benar. Kalau sahabat Bahari kada ada mudah-mudahannya tuh, kada ada. Ikhlas tuh suruh Nabi nyumbang, kada ada. Napa nih harapannya, napa nih doanya, napa? Kada ada. Lillahi ta'ala tuh bang sudah. Kalau kita wahyin itu, kalau berniat nih, mudahan naik haji 7 kali aja. Menyumbang 2 ribu aja 7 kali naik haji. Nah, orang garing menyumbang aja. Anu yang akan membuat panti asuhannya, keselamatan di rumahnya. Kenapa doanya nih jadi guru apa nih? Nanda, aku nih sehat aja. Berkat doa anak yatimnya, memberi makan nasi bungkus seberataan, tapi doanya mudah-mudahan sehat seumuran. Nah, kalau sahabat-sahabat Bahari itu tuh mereka walaupun semut tapi lillahi ta'ala wujud-wujud itu kada ada campuran, kada ada itu jar ulama. Seandainya ditimbang Gunung Uhud itu lawan salitar buhannya menyumbang Bahari, ganal buhannya salitar pahalanya daripada Gunung Uhud tadi itu. Nah, tapi lau tadi seandainya mana ada orang kayak gunung menyumbang. Dan dana itu seandainya juga tuh. Artinya ganal buhannya Bahari itu. Sedikit bagi mereka ya kan, tapi di hadapan Tuhan ganal banar nilainya. Nah, jadi orang yang jadi sahabat Nabi itu kada orang sembarangan, coba gini ada gini hadisnya tuh. Dan sabdanya lagi, la tasubu ashabi fa innahu yaji'u bi akhir zaman qaumun yasubuna ashabi fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum wala tanakahuhum wala tawarasuhum wala tusallimu alaihim wala tusallu alaihim. Jangan ya Nabi kalian mencela sahabatku, pokoknya sahabatku jangan disambati. Nabi membela akan benar itu nang bujur-bujur kawan tuh. Kamu jangan nyambati kawanku lah, kamu bilang menghantam kawanku di hadapan onaku. Oh, itu bujur-bujur tuh setia tuh. Ini bila ada orang mana, kenapa ikamnya? Ikam juga pang salah aja. Aku ada umpat lah aja. Guru di Sariki orang ada kawai guru ay ulun ni, kenapa pang juahan jangan ada kawai aja. Orang bila nanu tu, nah ulun hantam makan siap ulun. Nah itu ngalih aja ada nama kisah jaga sekalinya buka bedahulu juga orangnya. Nah kalau Rasulullah dasa bujur, karena sahabat-sahabat Nabi ini dasa membela lawan Rasulullah. Jadi Nabi wani menjamin siapa aja menyambati sahabatku aja Nabi. Wani mengancam Nabi kita. Siapa aja menyambati sahabatku, jangan disambati sahabatku tuh. Nah, jadi sahabat ini kayak apa kada ikhlas membantu Rasulullah. Amun apa Nabi menjamin dunia akhirat dijamin Nabi sudah.
Kan? Luar biasa. Jadi kita nih pada kawai beheret-heret sudah. Kenapa ya? Harat orang sudah. Harap bubuhan sahabat Nabi mereka saban hari bertemu Rasulullah. Jangan kalian mencela sahabatku karena bahwa datang pada akhir zaman. Nah, Nabi mengetahui ada kinaja Nabi akhir zaman. Kira-kira wah ini akhir zaman bang sudah nih. Satu kumpulan yang suka mencela sahabatku. Ada kina akhir zaman, artinya bukan di zaman Nabi. Di zaman Nabi kan dia orang menyambati. Zaman tabi'in kan dia orang menyambati sahabat Nabi. Di zaman tabi'in kan kaina ada aja Nabi akhir zaman. Yang suka mencela sahabatku. Maka jika mereka sakit, jangan dijamuk. Jika mereka mati, jangan ditakziahi. Dan jangan kalian menikah dengan mereka. Dan jangan kalian mewarisi dari mereka. Dan jangan kalian beri salam mereka. Dan jangan kalian mensalatkan atas mereka. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan sampai kita itu mencela sahabat-sahabat Rasulullah. Nya Umar juga nang salah aja. Nya ada kayak ini pernah. Lu mendengar. Tahulah guru aja. Tuhan guru juga nih. Guru juga kayak itu. Nah. Nyanyi kita nih aja nang. Jadi nang anu nih Islam mundur nih tahulah aja. Apa julun. Nya gara-gara Abu Bakar bang jar. Napa jual? Seharusnya nah jadi khalifah tu Ali jar. Ni Abu Bakar mah ambil jar. Nina kalau warga Rasul ni binantu dahulu jar jadi khalifah ni jar. Kada mau nana jar. Kalau warga Nabi ini nah Ali nah aslinya jar. Jadi gara-gara saya nak gara-gara makan ada saya gina ada gara-gara Abu Bakar tuang jar. Nah jangan ketahuan nih. Ini berarti lain bukan kita ini nih. Menyalahkan dan kada boleh menyalahkan sahabat. Nah, itu sudah ittifaq ulama sudah khalifah yang pertama setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, nang kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kada boleh mengurupakan, kada boleh bila ada orang menyalawat la al khalifatul awal, khalifatul Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Bakar dah. Itu. Kada boleh tapi huruf. Itu kita adab lawan sahabat-sahabat Rasulullah. Apalagi mana kan apa sahabat Nabi itu kolot menurut yang mungkinnya jangan kita sampai. Kenapa ya? Ini ancaman Nabi. Jangan dihilangi ya Nabi punya garing. Amunnya mati, jangan ditakziahi. Jangan bakal warga lawan inya, jangan kawin lawan keluarganya itu. Jangan umpat mewarisi. Dan jangan diucapkan salam. Munnya mati, jangan disembayangkan. Berat kalau ini nih ya Allah. Nah, jadi bila ada orang tuh mencela sahabat-sahabat ini berarti kan diakui Nabi lagi sudah kayak umatnya tuh kan dia kenapa ya? Bah, jangan dihilangin lagi. Sedangkan kita orang Islam ini bila garing hilangi, bila yang mati takziahi. Nang empat tuh wajib. Ini hilang kewajiban kita nang hidup. Lagi inya hidup aja jangan bakal warga lawan inya, jangan dikawini kalau warganya itu. Jadi berat ada orang yang menawan sahabat-sahabat Nabi inilah wani mencela, wani mahina macam-macam. Nah ya itu sudah, itu kita sudah lain ajaran Rasulullah lagi sudah. Kemudian pulang dan lagi innallah ujar Nabi kita innallaha azza wa jalla ikhtarani wa ikhtarali ashaban faj'alali minhum wuzara'a wa ansara. Paman sabbahum fa'alahi la'anatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu ta'ala minhu yaumal qiyamati sarafan wala adala. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih aku dan memilih bagiku para sahabat. Jadi Tuhan memilih aku. Dipilihakan Tuhan pulang sahabat-sahabatku nang mengawani aku. Ya Nabi. Maka menjadikan Allah bagiku daripada mereka pendamping-pendamping, wuzara, menteri-menteri, pendamping pengikut setia, wa ansara dan penolong-penolong. Maka siapa yang mencela mereka, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya pada hari kiamat ibadahnya yang wajib dan sunnah dan habis. Nah, jadi jangan amun kita nang
apa jika kita kakawanan ya lamun kita sambati itu gan bebaya, apalagi menyambati orang alim, menyambati orang-orang mulia. Nang jangan sampai kita umpat mengomen-ngomen itu adalah nih sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada mendengar misalnya kisah Sayyidina Abu Bakar, kisah Sayyidina Umar. Ini Umar tuh keras orangnya aja. Parang, lading di namanya. Orang kada denang kayak itu aja. Nah jangan, ini Sayyidina Umar tuh Rasulullah juga nang malajarinya kayak itu. Sayyidina zaman pemerintah Sayyidina Utsman pulang, tahu lah jawabannya. Zaman Sayyidina Utsman tuh aja. Jadi dibunuh tuh napa nanya. Iya ya, kalau nang jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, buat keluarga Sidin ya, KKN Sidin tuh aja. Nah, makanya orang ada katujuan Sidin tuh aja, bunuh orang Sidin tuh aja. Jakanya Sidin tuh kawan kita, ini Sidin tuh maksudnya Sayyidina Utsman, jangan sampai gitu. Karena mereka itu sudah berijtihad sudah. Sayyidina Utsman tuh ada alasan-alasan Sidin, nang kadada alasan dunianya tuh kadada. Barataan alasan syariat, barataan alasan agama sih memilih nang macam-macam. Jadi kalau misalnya kada sesuai lawan kita, dah kita kada tahu. Ada alasan Sidin, ada alasan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pulang ada kisah ya kalau lawan siapa tuh perang apa tuh? Perang Jamal lah. Perang Jamal berperang lawan Siti Aisyah. Nah, ada kalau tuh 6.000 sahabat meninggal di zaman Sayyidina Ali itu. Jadi Sayyidina Siti Aisyah mulai Madinah, Sayyidina Ali mulai Basrah. Karena kada kawa di anu sama-sama beijtihad, akhirnya perang. Banyak sahabat yang meninggal itu. Nah, jadi ulama-ulama kita, ulama-ulama ahli tarikh itu dalam kitab tarikh itu mereka menganggap napa yo ini ijtihad masing-masing. Sayyidina Siti Aisyah bujur, Sayyidina Ali bujur. Kada wani, kada ada ulama ahli sunnah nang memadahkan menyalahkan Sayyidina Ali kada wani. Padahal sahabat-sahabat 6.000 sahabat meninggal. Kada wani ulama-ulama kita menyalahkan salah Siti Aisyah. Kenapa ya? Ini Siti Aisyah ini siapa? Bini Rasulullah. Sayyidina Ali siapa? Ini binantu dan juga sahabat bujur. Perang ada tuh mereka tuh alasannya. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya oleh sahabat nih, nah, ya Ali, kayak apa pendapat pian? Tuh, nang mati-mati sahabat-sahabat daripada Sayyidatuna Aisyah, nang orang Madinah nih, nang meninggal nang ribuan nih, nah, tuh kayak apa menurut pian? Dan kayak apa juga nang meninggal ribuan kita nih? Mati konyol kah? Mati napa? Nah, jadi ujar Sayyidina Ali, hum ahlul jannah wa minna ahlul jannah. Mereka nang mati-mati itu baratan ahli surga. Dan mereka nang mati-mati daripada gulungan kita, ahli surga baratan. Nah itu selamat kita. Jangan, kalau kita bahwa lawan nang anu misalnya, nah itu bahaya, jangan umpatan. Ya ulun lawan siapa misalnya, lawan Padayat, Pakalahi misalnya, nah ini dihalatan. Tapi kalau nya sahabat-sahabat bahari itu, mereka ada ijtihad masing-masing. Nah, jadi jangan kita umpat mengumin atau menyalahkan Sayyidatuna Aisyah. Jangan kita umpat menyalahkan siapa? Sayyidina Ali atau nang kisah Khalid bin Walid misalnya jadi panglima pas di zaman Sayyidina Umar diganti. Napa aja maka mengganti aja ini nih? Padahal bagus banget Khalid bin Walid, suah kalah Khalid bin Walid tuh. Pas sekali peperangan yang besar ganti aja Sayyidina Umar. Ganti anunya, panglimanya ganti. Nah, jadi ada orang namanya macam-macam, kenapa aja maka mengganti aja, maka orang sudah harap sudah berperang, sudah ada alasan-alasan Sayyidina Umar tadi. Nah, jadi kita intinya nih itu kalau ada nang kejadian-kejadian nang kada sesuai kah di zaman wahini nih, asa kada sesuai lawan hati, dah ya, ini sahabat Nabi, ini jangan di macam-macam. Dan mereka sudah ahli surga berataan. Sahabat-sahabat yang mati tadi itulah ahli surga berataan sudah. Kita namanya mbati ini bang, kada tahu lagi. Mah guru si anu tuh jarnya kayak di YouTube yang Allah di Facebook nih. Guru si anu guru kompol di sambati ini. Orang sudah nang haulannya aja banyak. Seorang belum tentu ada nama hauli lagi.
yang lah menyembati guru si anu, syekh si anu, habib si anu sembati. Nang disembati nang ini orangnya mati-matian sebagian sudah. Apa ini anu ajaran sesat ini, khurafat ini. Guru sekumpul disembati, guru si anu sembati. Seorang ini orang tiap hari di sekumpul tuh ada kosong orang. Ditutup orang sekumpul tuh dan mulai luar orang auzubillahi minasyaitonirrajim yasinlai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sama laman makin ramai orang. Kubur kita kayak bagaimana namanya beti tadi nih. Di aspalakan jalan supaya ke kubur seorang, tetap ya orang ada ke kubur seorang. Bepasan sudah kain kuning bedi hulu sudah. Mun aku mati kena lah anu aja kain kuning aja. Meh, jurang kada dayanya nya Allah taala ampunnya nya kalau kada kawa. Jadi kita orang-orang nang sudah mati, orang apalagi orang wali, ulama-ulama, wali songo kah, sahabat nabi kah, ini kita stop. Jangan menyambati. Kenapa yuk mereka sudah menemui balasannya sudah. Mereka sudah menikmati gawiannya sudah. Seandainya jadi ulama itulah sahabat, tabi'in, ulama-ulama, wali-wali ada tak salah, tapi kesalahan mereka ini terampuni dengan kebaikan mereka yang banyak tadi itu. Misalnya jualan, misalnya ada orang menganggap guru kita salah misalnya, tapi murid-murid sidin di mana-mana jadi tuan guru. Semua murid-murid ini akan mentransfer pahala lawan sidin berataan. Dosa sidin sebuting aja habis berataan. Nah itu ya Allah. Dosa sidin sebuting aja itu nang disambati misalnya, sedangkan pahala gawian sidin ini bukan hanya sidin aja nang menuruti murid sidin. Murid sidin pulang besi murid pulang, besi murid pulang. Nah, berataan menoyok pahala lawan sidin, sebuting aja kesalahan sidin. Kita makan nang sebuting itu nang disambati. Rugi kita. Nah, apalagi para sahabat-sahabat Nabi makinnya ya sudah. Jadi jangan di kita jangan menyambati mencela sahabat-sahabatku. Karena sahabatku itu pilihan barataan. Siapa yang mencela mereka sudah. Dan sabda Nabi kita pulang ummati ala khamsi tabaqatin. Pa'arba'una sanatan ahlu birri wa taqwa. Summal ladzi yalunahum ila isrina wa mi'ati sanatin ahlu tarahumin wa tawasulin. Summal ladzina yalunahum ila sittina wa mi'ati sanatin ahlu tadaburin wa taqatu'in. Summal harajul al-haraj an-najat. Ujar Nabi inilah umatku atas lima generasi, lima tabakat. Lima generasi umatku nih ya Nabi. Nah kita nih generasi keberapa sudah? Maka 40 tahun ahli kebaikan dan takwa. 40 tahun ini ujar ulama mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu ahli takwa barataan. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun jadi khalifah. Sayyidina Umar rasanya 10 tahun jadi khalifah. Itu pulang Sayyidina Utsman ini kada lawas juga jadi khalifah. Pokoknya kumpulannya itu sampai ada riwayat sampai Sayyidina Ali, ada bahkan sampai Sayyidina Hasan. Ini aja nang ahlu takwa. Nang kada kawa di anu ini dasar alim-alim, dasar takwa pada taat, dasar baik pada taat. Nah, zaman khalifah nang 4. Ini jeung Nabi kita orang ahli takwa pada taat. Kemudian yang sesudah mereka sampai 120 tahun. Nah, imbah zaman saya Nabi zaman siapa ya? Khalifah siapa tuh? Imbah nang sahabat Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, apalagi Bani Umayyah kah? Bani Umayyah itu 120 tahun. Ini ahli yang berkasih sayang dan suka menyambung tali silaturahim. Di zaman itu tuh masih aman lagi silaturahim, kemudian orangnya pasukan sini membantu pasukan sana, Islam terjamin masih. Kalau ada yang disakiti sebelah sana, kerajaan sih membantu ke sebelah sana. Nah, masih rami lagi orang bersatu lagi. Kemudian sesudah mereka sampai kepada 160 tahun imbah habis generasi tadi 160 tahun pulang itu jenabi orang-orang yang suka berpaling dan bermusuhan.
Naibah dinasti Umayyah tadi itu mulai berebut, sudah mulai ini, mulai bermusuhan, mulai berperang macam-macam. Kemudian setelah itu zaman kerusuhan, huru hara. Imbah itu Yazidin, anggaplah nang baik nilah mulai zaman Nabi nih sampai nang bagus nih 500 tahun. Imbah nang tahun 501, 502, tahun 600, tahun 700 sampai tahun 1444 Hijriah ini Nabi zaman kerusuhan, huru hara. Nah, itu bang sudah, carilah jalan selamat, carilah jalan selamat jenabi. Jadi nang bujur-bujur nano tuh 500 tahun ke atas, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 anu, 1400 ini berapa sudah? Ini huru hara sudah. Siapa kah presidennya? Aku jamu Soeharto mun aku turun pacangan bebaik. Nah misalnya itu bisa kurang lebih ya pulang. Ayo sembatihan apa? Mun ini perintah ini ampih pecangan ini jadi kurang lebih hajinya kan ada lagi sudah akhir zaman ini makin merosot pang sudah. Kada ada lagi sudah masing-masing baju jual aja lagi orangnya. Masing-masing sudah mencari nama. Kada ada lagi sudah istilah nang handak nang kayak zaman Khalifah Umar, nang kayak Khalifah Harun al-Rashid, nang kayak Umar bin Abdul Aziz, nang damai. Kada ada lagi sudah. Kada ada lagi sudah. Huru hara, kerusuhan, maka carilah jalan selamat, carilah jalan selamat ya Nabi. Kenapa yuk? Karena sudah lain lagi masanya. Jauh sudah kita lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita di Indonesia ini lah aman benar. Cuma ya orang ini lah kalau memusuhi kita orang Indonesia ini ya kena kawa. Kita ini bersatu. Nyola bersatu. Nang kawa ini di apa ya? Nih diulah supaya bermusuhan soko ini lawan soko ini, kemudian Madura melawan ini. Wah ini ulama-ulamanya nang dihangkupakan orang nih. Habib lawan ulama, maka sudah kalau Habib ini bermusuh, sudah lawan ulama, sudah ulama musuh, siapa lagi nang di ini nang kita-kita nang lain ulama nih. Nah itu dia, maka bila sudah kada percaya lagi lah Tuan Guru sudah habis, siapa lagi nang memadahi kita. Aku aja bilang ngomongin itu memadahi bulik aku aja ya nang bubuhan anak aku bilang Habib untuk datang beh aja oler aku aja, siapa lagi kira-kira. Nah ini nang kayak Syria tuh, nang kayak di Syria tuh, nah itu tuh siapa tuh Syekh Ramadan Bukti. Nah Syekh Ramadan Bukti ini menasihati sebelah sini di padahal umpar sebelah sana, bila menasihati pun pemerintah, nah si din empat pemerintah aja timba kurang lagi bom bom ya meledak si din. Nah ngalih itu bang sudah. Nah itu tuh yang menghuru hara sudah. Kemudian kita ini ada betahlil kejar di sini kata dia, atau di bulik makanannya ke rumah tuh gitu. Jadi si Rizik anu ya bisa di sini usahanya nih menelepon ada obat tahlil bisa usah saja ada yang meninggal kalau keluarga kita nih, tapi nasinya ada di situ aja Riziknya, aku di sini nih ya pas sekalinya diangkut orang pulang kasih aja ayo sama aja tuh ya kalau di sini jangan di sini sama aja di sini di rumah ya paling ada di rumah baca ya diangkut orang berdahulu sudah anunya dah. Cuma belum tahu ya sudah ada berita anu pecahan baca tahlil aja. Ya mah ya Rizik bilangnya nasinya ada usah tanya kada jadi saku di rumahnya. Oh ya Allah saya hanya dibuli kurang nasinya di rumah ya Allah saya juga. Kemudian berkata al-imam kita bisa akan tinggal lagi. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Abu Muhammad Ibni Hazim, sidin datang belajar daripada lawan Imam Abu Muhammad Ibni Hazim. Ujar Imam Ibnu Hajar nih, para sahabat seluruhnya adalah ahli surga. Nah, mana dalilnya? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna. Ini ujar Sayyiduna Ibnu Hajar, ujar ulama besar Ibnu Hajar memadahkan, ujar sidin ahli surga berdasarkan sahabat Nabi.
mana Qurannya memadahkan membuktikan sahabat Nabi itu barataan ahli surga. Ujar Tuhan, tiada sama di antara kalian orang yang menyumbangkan harta di jalan Allah dari sebelum penaklukan kota Makkah dan dia yang berjihad, maka mereka itu terlebih besar derajatnya daripada orang yang menyumbangkan hartanya sesudah penaklukan kota Makkah dan mereka yang berjihad, dan masing-masing telah menjanjikan oleh Allah Ta'ala al-husna. Ulama menyebutkan arti husna itu adalah surga. Maksudnya apa ya? Jadi ujar Tuhan, kada sama orang-orang yang berjuang, berjihad, menyumbang sebelum Futuhul Makkah. Kan Futuhul Makkah itu sudah berapa? 10 tahun imbah Nabi menyiarkan, imbah Nabi berdakwah, 10 tahun kemudian hanyar Makkah itu takluk. Nah, sahabat-sahabat Nabi nang mulai awal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat Nabi nang awal-awal nih, nang umpat hijrah ke Madinah, nang dipukuli orang, nang di Sayyidina Bilal, apalagi nang ditumbak di mana-mana. Nah, itu perjuangan mereka itu ujar Tuhan sekada sama lawan orang nang imbah Futuhul Makkah. Imbah Futuhul Makkah itu tuh sudah Islam sudah anu sudah Quraisy kalah sudah. Kan Nabi kita ini sampai diusir. Berapa Nabi mau pasukan ya 12.000. 12.000 datang ke Makkah. Takut tanan buhan nang Abu Sufyan nih, mau piyanya aja. Lalu mereka ini menyarah. Lalu beislam, tak paksa sebagian beislam. Lalu masuk Islam buhannya tadi tuh. Beislam kenapa? Ya udah karena kau melawan lagi sudah. Ini samalah lawan orang yang tadahulu tadi itulah. Lain ya Tuhan. Orang-orang yang tadahulu itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala al-husna wa kullan wa'adallahu husna. Semuanya yang tadahulu itu Allah janji dengan husna. Husna itu ulama memandangkan tafsirnya dijanjikan dengan surga. Nah, siapa yang tadahulu itu ya? Tentu sahabat Nabi. Nang imbah Futuhul Makkah tuh Pak, sahabat Nabi juga, cuma nang utama tuh nang tatuha, nang empat berjuang. Ada imbah Futuhul Makkah nih langsung masuk Islam, langsung berperang, langsung mati. Ada nang kayak itu juga. Aku daripada anujan nang daripada kita kada ada pasukan lagi, dah ya Rasulullah ulun berlima empat pian nah ya Nabi dah. Ini sama lawan nang bubuhan nang diusir, nang empat berjuang perang Badar, perang Uhud, perang Khaibar, perang macam-macam. Lain ya Tuhan, bubuhannya itu dijanjikan Tuhan surga sudah. Nah itu nang membuktikan ujar Imam Ibnu Hajar, sahabat Nabi itu adalah ahli surga. Nah, jadi kita kadewani memastikan kita ini ahli surga, ahli neraka kadewani. Kita berharap mudahan masuk surga kayak itu aja yang nang. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi tadi itu nyata sudah mereka tadi. Nah kemudian sambungannya karena kita ada tahlilan pulang, kita sambung minggu akan datang insyaallah. Masih kita membicarakan tentang memuliakan sahabat-sahabat Rasulullah sebagai bukti kita cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barataan selamat dunia selamat akhirat, mudah-mudahan sehat barataan panjang umur, dan kecintaan kita kepada Rasulullah ini membawa kepada bertamu lawan orang yang kita cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim amwalana wa sallim jami'a ma fina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal